bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحد يقول أكيد بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fiddin azzani wazzakumullah. Sebelum kita lanjutkan bacaan kita terhadap at-tafsir al-muyassar, kemarin sudah kami berikan sebuah faedah, yaitu mengenai agar kita berhati-hati dari sebuah penyakit yang sangat berbahaya sekali, penyakit yang bisa membunuh manusia, namun yang dibunuh bukan badannya akan tetapi hatinya, yaitu penyakit al-jahl, penyakit kebodohan. Oleh karena itu kita hendaknya berhati-hati dan berupaya untuk mengobati penyakit tersebut, bukan justru menambah sakit, namun berupaya untuk mengobati penyakit kebodohan tersebut. Tentunya dengan cara apa? Dengan cara talabul ilm, dengan cara mencari ilmu, menimba ilmu. Karena ilmu barakallahu fikum manakala sumbernya akurat dan juga terpercaya, yaitu Al-Quran wa Sunnah, itulah dua obat yang akan bisa menghalau atau akan bisa menyingkirkan yang namanya penyakit al-jahl. Namun kalau ilmu yang sumbernya dari ilmu sihir, ilmu perdukunan, ilmu kalam, itu tidak bisa menghilangkan penyakit, justru yang sakit tambah sakit, yang haus pun tidak hilang dahaganya. Naam, Allahul Musta'an. Yaitu kalamnya Al-Imam Abu Bakar, Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakar Ibn Qayyim Al-Jawziyah rahmatullah alaih. Di kalamnya Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakar Ibn Qayyim Al-Jawziyah rahmatullah alaih, di dalam kitab beliau yang mulia, yaitu An-Nuniyah. Beliau punya kitab namanya apa? An-Nuniyah. An-Nuniyah itu kitab yang berisikan pantun atau puisi diakhiri dengan huruf apa? An-Nun. Kalau Al-Lamiyah berarti pantun atau puisi diakhiri dengan huruf Al-Lam. Al-Ha'iyah yang pernah kita baca juga dulu walaupun bukan di sini. Nah, barakallahu fikum, itu juga pantun atau puisi yang diakhiri dengan Lam. Seperti itu ya. Ya, Syekhul Islam punya kitab masalah akidah dan manhaj, yaitu apa? Al-Lamiyah. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau adalah murid Syekhul Islam, punya kitab masalah manhaj dan juga akidah, yaitu apa? An-Nuniyah. Paham ya, bentuknya puisi atau pantun. Naam. Sebelum kita jelaskan dan juga penyebutan faedah-faedah yang lainnya, tafadhal setorkan dulu biar menyingkat waktu. Tafadhal. Qala Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, gitu ya. Qala al-Imam Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, itu. Qala al-Imam Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Wal-jahlu da'un qatilun. Wal-jahlu da'un qatilun. Wa shifa'u amrani fi tartibi muttafiqani. Nasun min al-Qur'an aw min sunnatin wa tabibu zakal alim ar-rabbani. Ayo, na'am, ahsan, tafadhal. Amrani amrani fit tarkibi muttafiqani nasun min al-Qur'an aw min sunnati wa tabidu bi'l-alim wa tabidu. Na'am, barakallahu fikum, tafadhal. 'Indak.
Amroni fitar kimi mutasikoni. Apa? Nasun. Nasun min al-Qur'an aw min sunnatin. Apa? Tabibuhu dakal alim rabbar. Naam, faddal. Apa? Da'un qatilun wa shifa'un. Ewa. Amrani tarkibi muttafiqani. Naam. Nassun min al-Qur'an aw min sunnati wa tabibuhu dzakal 'alim rabbani. Naam, wa tabibuhu batanya panjang pendeknya harus tepat. Wa tabibuhu dzakal 'alim rabbani gitu. Jadi yang panjang-panjang pendek-pendek. Wa tabibuhu dzakal 'alim rabbani. Naam, faddal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala innal qayyim al-jawziyah rahimahullah. Wal jahlu ewa amrani fit amrani fit tarkib fit tarkibi muttafiqan nasr min al-Qur'an aw min sunnatin wa tabibuhu zakar alim rabbani. Naam, barakallahu fikum, tafadhal. Al-Jawziyah. Apa? Wal-Jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu. Apa? Amrani fit tarkibi. Muttafiqani. Naam. Amrani fit tarkibi muttafiqani. Nasr min al-Qur'ani aw min sunnati. Naam, ahsan, tafadhal. Bukan Jauzi. Ibnu Qayyim. Al-Jauziyah. Aslinya kalau hafalannya mungkin itu bagus nadanya nanti. Tapi kalau masih istilahnya masih terputus-putus ya enggak masalah, penting tahulah. Walaupun istilahnya enggak langsung sambung, karena kalau diputus-putus itu kadang ya lain intonasinya lain. Fadal. Amrani bitarkibi muttafiqani nasun min al-Qur'ani aw min sunnatin wa tabibuhu dzakal 'alim rabbani. Naam, faddal. Qala al-Imam Ibnu Qayyim al-Jawziyyah rahimahullahu ta'ala wal jahlu da'un qatilun wa shifa'un amrani bitarkibi muttafiqani nasun min al-Qur'ani aw min sunnatin Naam, barakallahu fikum, hafizakumullah. Jadi Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah punya kitab namanya An-Nuniyah, sebuah pantun atau puisi berkaitan masalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diakhiri dengan huruf
An-Nun. Di antaranya kemarin kami sebutkan yang sudah anda hafal semuanya tadi. Wal jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu amrani fit tarkibi muttafiqani nassun minal qur'ani aw min sunnatin wa tabibuhu dzakal alim rabbani. Paham ya? Itu sudah kita lewati semuanya artinya. Dan kebodohan itu adalah penyakit yang bisa membunuh. Dan obatnya ada dua perkara yang tersusun tidak pernah terpisahkan. Muttafiqani bersatu terus tidak pernah terpisahkan. Apa obat tersebut? Nasun minal Qur'ani aw min sunnatin, yaitu nas dalil dari Al-Qur'an atau dari As-Sunnah. Tapi yang namanya obat itu kan butuh orang yang meramu, yang meracik, yang menetapkan ini untuk ini, yang ini untuk ini, kan itu. Siapa tabibnya? Dokternya siapa kira-kira? Wa tabibuhu dzakal alim rabbani. Dokternya adalah seorang alim ar-rabbani. Seorang alim yang rabbani, yang bisa mendidik dan juga yang bisa mentarbiyah. Nah, maksudnya siapa itu? Maksudnya sebutkan para ulama, al-alim rabbani huwa alladhi yu'allimu an-nasa min sigharil ilmi qabla kibarihi. Jadi al-alim rabbani huwa alladhi yu'allimu an-nasa min sigharil ilmi qabla kibarih. Jadi al-alim rabbani adalah seorang alim yang bisa mendidik manusia dari ilmu yang paling dasar sebelum ilmu yang tinggi. Paham ya? Ilmu yang kecil dulu sebelum ilmu yang tinggi. Maksudnya yang bisa mengajarkan secara bertahap. Paham ya? Karena dengan cara bertahap itu dia akan pas gitu, akan sesuai. Belajar ilmu nahwu bertahap, belajar ilmu usul bertahap, belajar ilmu mustalah juga bertahap, ilmu akidah juga bertahap. Paham ya? Jadi na'am barakallahu fikum, setelah kita mengetahui obatnya yaitu Al-Qur'an was sunnah, untuk mengobati penyakit bodoh tadi butuh seorang apa? Butuh seorang tabib, seorang dokter. Maksudnya seorang alim yang bisa na'am menempatkan pada tempatnya. Karena apa? Karena Al-Qur'an was sunnah tidak boleh kita pahami dengan per individu atau tidak boleh kita pahami dengan akal atau hawa nafsu kita. Namun apa? Al-Qur'an was sunnah bifahmi salafil ummah. Kan gitu. Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan pemahaman para salafun ummah. Na'am. Karena al-alim rabbani barakallahu fikum, jadi seorang alim yang bisa mentarbiyah. Na'am. Itulah diantaranya apa? Yang bisa menghilangkan penyakit yang berbahaya tadi. Adanya apa? At-tasfiyah wa tarbiyah. Dua kunci ini tidak bisa terlepaskan. Ya Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat membutuhkan dua perkara ini, at-tasfiyah wa tarbiyah. At-tasfiyah itu mensucikan. Mensucikan dari kotoran kesyirikan, kebid'ahan, hizbiyah, paham ya? Kebatilan dan yang semisalnya. Tarbiyah apa tarbiyah? Nah, at-tarbiyah mendidik, membimbing kepada jalan yang benar. Ingat-ingat dua perkara ini ya, at-tasfiyah wa tarbiyah. Nah, dihafal itu ya. Dua perkara, nah barakallahu fikum, yang harus nah ada di dalam akidah dan juga di dalam prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, at-tasfiyah wa tarbiyah. At-tasfiyah itu mensucikan dari kotoran-kotoran kesyirikan, kebid'ahan, kotoran hizbiyah, kotoran kebatilan dan yang semisalnya. At-tarbiyah yaitu apa? Pendidikan, pengarahan, dan bimbingan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Mahfum insyaallah ya. Nah, dengan dua metode ini insyaallah taala akan terwujudkan na barakallahu fikum yang namanya menghilangkan penyakit yang sangat berbahaya tadi, yaitu al-jahl. Karena al-jahl ini barakallahu fikum sebagaimana diungkapkan oleh Al-Imam Al-Qirafi rahmatullah alaih Abu Abbas Ahmad bin Idris rahmatullah alaih, di dalam kitab Al-Furuq beliau mengatakan, wa aslu kulli fasadin fid dunya wal akhirah innama huwal jahl. Sumber kerusakan di dunia dan di akhirat itu adalah kebodohan, kata beliau. Fajtahid fi izalatihi anka mastata'ta. Maka bersungguh-sungguhlah untuk menghilangkan kebodohan ini dari dirimu sesuai dengan kemampuanmu. Jadi kita berupaya sungguh-sungguh menghilangkan kebodohan itu. Jangan na'am barakallahu fikum bermudah-mudahan atau jangan santai-santai itu, jangan. Paham ya? Kemudian beliau melanjutkan, kama anna asla kulli khairin fid dunya wal akhirah innama huwal ilm fajtahid fi tahsinihi mastata'ta. Wallahu huwal mu'in 'alal khairi kullih, kata beliau. Artinya sebagaimana sumber kebaikan dunia dan akhirat adalah apa? Ilmu. Maka bersungguh-sungguhlah di dalam meraih ilmu. Jangan malas-malasan. Paham ya? Jangan ketika waktu murojaah tidur. Waktu tidur murojaah itu keliru juga.
Waktu tidur, tidur. Waktu murojaah, murojaah. Semangat. Karena ilmu itu tidak bisa diraih dengan apa? Dengan badan yang santai-santai. Berkata Imam Yahya bin Abi Katsir rahmatullah alaih di dalam Muqaddimah Sahih Muslim, "Na'am la yustata'ul ilmu bi rahatil jism." Ilmu itu tidak bisa diraih dengan badan yang santai-santai. Paham ya? Pengennya setiap hari murojaah sampainya Nescafe. Sampainya kopi susu misalkan. Pakai kasur lagi. Wah, murojaah sambil baring-baring. Ya ujung-ujungnya tidur. Paham ya? Jadi perlu pengorbanan dan juga perlu merasakan pahitnya yang namanya ilmu, barakallahu fikum. Oleh karena itu disebutkan dalam pepatah pantun yang sangat bagus sekali. Nah, barakallahu fikum, "Man lam yadhuq murra ta'allumi sa'atan tadarra'a dhulli, tadarra'a." Nah, barakallahu fikum, "Dhulla jahli tula hayati." Nah, tula hayati. "Man fatahu ta'limu waqta syababihi fakabbir 'alaihi arba'an li fawatihi." Artinya bagus sekali itu ya. Ana ulangi sekali lagi, barakallahu fikum, "Malam yaduk murra ta'allumi sa'atan." Barang siapa yang tidak pernah seumur hidupnya dia merasakan pahitnya dalam mencari ilmu, "Na'am tadarra'a dhullal jahli tula hayatihi." Nisanya dia akan diuji dengan kerendahan kebodohan sepanjang hidupnya. Jadi dia sepanjang hidupnya bodoh terus itu loh, diuji dengan itu. "Wa man fatahu ta'limu waqta syababihi." Dan barang siapa di masa mudanya terlewatkan menuntut ilmu, mencari ilmu, masa mudanya terlewatkan mencari ilmu, "Fakabbir 'alaihi arba'an li fawatihi." Takbir 4 kali untuk orang tadi. Karena sudah hilangnya ilmu, karena terluputkan tidak menyempatkan mencari ilmu tadi. "Fakabbir 'alaihi arba'an li fawatihi." Maka takbirlah 4 kali untuk orang tersebut karena sudah apa? Sudah hilangnya waktu untuk mencari ilmu. Maksudnya apa? Abir 4 kali itu? Sholat jenazah. Paham ya? Maksudnya itu sangat disayangkan itu loh. Apalagi na'am barakallahu fikum masih umurnya usianya muda. Harus semangat barakallahu fikum. Yang tua pun juga tidak boleh kalahan itu istilahnya. Bukan berarti yang tua kemudian sudah mengalah enggak mau belajar, tidak. Sama saja. Na'am, tapi mesti harus merasakan apa pahitnya dalam mencari ilmu. Na'am barakallahu fikum, pahitnya dalam mencari ilmu. Na'am barakallahu fikum. Syahidnya di sini bahwasanya al-jahlu, kebodohan sangat berbahaya sekali, penyakit yang sangat apa? Yang sangat berbahaya sekali, bisa membunuh manusia, yang dibunuh bukan badannya namun apanya? Hatinya. Kalau hati sudah mati barakallahu fikum, la ya'rifu ma'rufan wa la yungkiru mungkaran. Tidak mengetahui yang ma'ruf, tidak pula mengingkari yang mungkar. Yang ma'ruf dianggap mungkar, yang mungkar dianggap ma'ruf. Paham ya? Banyak yang nah barakallahu fikum dikenal dengan taklibul haqa'iq tadi, memutarbalikkan fakta. Banyak orang yang bergelimpangan, jempalikan. Paham ya? Nah, sebagaimana hadis kemarin itu kan, yang dusta dianggap jujur, yang jujur dianggap dusta, yang terpercaya dianggap pengkhianat, yang pengkhianat dianggap terpercaya. Paham ya? Banyak yang dikenal dengan taklibul haqa'iq. Nah, yaitu memutarbalikkan fakta. Nasrullah assalamata wal afiyah. Naam. Jadi pantun yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahmatullahi alaih sangat bagus sekali, upayakan diingat-ingat terus. Wal jahlu da'un qatilun wa shifa'u amrani fit tarqibi muttafiqani nassun minal qur'ani aw min sunnatin wa tabibuhu dzakal alim rabbani. Kebodohan itu adalah penyakit yang bisa membunuh, obatnya ada dua perkara, tidak pernah terpisahkan dan harus berkumpul terus, yaitu dalil dari Al-Qur'an atau dalil dari As-Sunnah, dan dokternya adalah seorang alim rabbani, seorang alim yang bisa mendidik, membimbing dengan apa? Dengan dalil-dalil tersebut. Naam. Ikhwani fiddin azzani wa azakumullah. Itu sekedar cuplikan faedah yang perlu diperhatikan insyaallah taala. Kita lanjutkan bacaan kita yang berikutnya. Sekarang kita akan masuki firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-8 dan nanti kita baca berikutnya ayat yang ke-9 dari surat Ali Imran. Naam. Qala Allahu 'azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad." Di dalam dua ayat yang mulia ini dari surat Ali Imran, ayat yang ke-8 menjelaskan tentang bahwasannya kita butuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita diberikan keistiqomahan dan agar senantiasa hati kita tidak diselewengkan
dari hidayah yang sudah kita dapatkan. Karena hidayah sangat penting sekali, terutama apa? Di akhir-akhir zaman yang penuh dengan fitnah ini. Oleh karena itu setiap kali sholat kita membaca surat Al-Fatihah adalah lafaz apa? Ihdinash shiratal mustaqim. Tunjukkanlah kami kepada jalanmu yang lurus. Bukan berarti kita berada di atas kebatilan, namun yang kita minta adalah apa? Keistiqomahan. Berilah kami keistiqomahan untuk senantiasa di atas jalanmu yang lurus hingga akhir hayat nanti, karena kita tidak tahu akhir hayat kita. Mohon insyaallah ya. Ayuhan na'am barakallahu fikum. Jadi ayat yang ke-8 menjelaskan tentang apa? Lemahnya hati-hati manusia. Oleh karena itu perlu apa? Perlu banyak-banyak berdoa. Rabbana, wahai Rabb kami, la tuzigh qulubana. Jangan sekali-kali engkau palingkan hati-hati kami. Ba'da id hadaitana. Setelah engkau telah memberikan hidayah kepada kami. Wa hab lana min ladunka rahmah. Dan berilah karunia kepada kami dari sisimu berupa kasih sayang. Innaka antal wahhab. Sesungguhnya engkau adalah zat yang senantiasa memberikan karunia atau pemberian. Mahum insyaAllah ya. Jadi ayat yang ke-8 ini sangat penting sekali, menunjukkan hati kita lemah. Hati kita ini berada di apa? Berada di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita harus berhati-hati, dalam artian jangan sampai bermudah-mudahan di dalam apa? Melanggar maksiat atau melanggar perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga termasuk ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita senantiasa berdoa apa? Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Karena hati ini lemah, sedangkan syubhat menyambar-nyambar. Al-qulubu dha'ifah wasyubahu khattafah. Itu ungkapan para ulama seperti itu. Al-qulubu dha'ifah wasyubahu khattafah. Hati-hati itu lemah, sedangkan syubhat menyambar-nyambar. Jadi perlu yang namanya doa dan juga perlu yang namanya upaya. Hidayah yang telah kita dapatkan barakallahu fikum berupa hidayah kepada Al-Qur'an was sunnah. Hidayah kepada Islam ini hidayah yang paling besar. Jadi pemberian karunia Allah Subhanahu wa taala yang paling besar adalah apa? Hidayah kepada agama Islam dan hidayah kepada as-sunnah. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahmatullah alaih menyatakan dalam kitab Ijtima' al-Juyush al-Islamiyah, beliau mengatakan laqad darat aqwalus salaf 'ala anna fadlallahi wa rahmatahu huwal Islam as-sunnah. Sungguh para salaf ucapan mereka berputar, dalam artian senantiasa diucapkan itu bahwasanya karunia dan pemberian yang paling utama dari Allah Subhanahu wa taala adalah al-Islam as-sunnah. Sudah dikenalkan Islam, kita beragama agama Islam, kemudian dikenalkan as-sunnah, itu harus kita jaga barakallahu fikum. Karena menjaga itu berat, butuh perjuangan dan pengorbanan. Na'am barakallahu fikum. Berkata Imam Asy-Syaukani rahmatullah alaih di dalam Fathul Qadir ketika beliau menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum." Dan orang-orang yang mereka sudah mendapatkan petunjuk kemudian menjaga petunjuk tersebut, perhatikan baik-baik ya. Walladzina tadau zadahum huda wa atahum taqwahum. Dan orang-orang yang mereka berada di atas petunjuk, zadahum huda, Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan lagi petunjuknya kalau menjaga petunjuk. Karena tidak setiap orang yang berada di petunjuk itu istiqomah, itu loh ya. Jadi na'am barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang senantiasa di atas petunjuk dan istiqomah di atasnya, zadahum huda, Allah Subhanahu wa taala akan apa? Menambahkan petunjuk. Wa atahum taqwahum, dan Allah taala mendatangkan ketakwaan mereka. Berkata Imam Syaukani, apa kata beliau? Zanam wal ladzina tadau ila tariqil khair wa amanu billah wa amilu bima amarahum bih zadahum huda bitaufiq. Artinya, dan orang-orang yang mereka mendapatkan petunjuk, menempuh jalan kepada kebaikan dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian beramal dengan apa yang Allah telah perintahkan kepada mereka, zadahum huda bitaufik. Niscaya Allah Ta'ala menambahkan kepadanya petunjuk dengan taufik. Karena hidayah taufik, hidayah yang paling kita butuhkan. Karena hidayah terbagi menjadi, karena hidayah terbagi menjadi berapa? Apa itu? Karena hidayah terbagi menjadi dua. Apa itu?
dan awan am padal awan am naam hidayah terbagi menjadi dua, ingat-ingat itu ya, hidayah terbagi menjadi dua, hidayah taufik dan hidayah ad-dalalah wal irsyad atau wal bayan. Paham ya? Nah, hidayah taufik tidak ada yang miliki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hidayah ad-dalalah wal irsyad wal bayan ini setiap orang yang berilmu bisa memilikinya. Apa sih maksudnya kok bisa memiliki? Yang namanya mengarahkan, membimbing, mengatur itu bisa enggak kita? Bisa, tapi untuk kita mengambil hati seseorang itu enggak bisa. Maksudnya itu memaksa seseorang enggak bisa. Bisanya hanya menyampaikan, "Pak, ini haram, ini bid'ah, ini syirik." Ya, ini perkara yang haram, perkara yang maksiat. Kita nyampaikan bisa, tapi untuk dia menerima apa yang kita sampaikan itu tergantung dengan hidayah taufik. Jadi terbagi menjadi berapa tadi? Dua. Hidayah at-taufik, nah ini tidak ada yang memiliki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hidayah ad-dalalah wal irsyad awil bayan. Ini sama. Hidayah yang bentuknya apa? Ad-dalalah menunjukkan, wal irsyad membimbing, wal bayan menjelaskan. Antum sekarang ya, pulang ke rumah misalkan. Naam, bilang sama bapaknya atau ibunya, abinya atau uminya, nasihati. Bisa enggak nasihati? Bisa, nasihati juga bisa, membimbing, mengarah, mengajak, menjelaskan, tapi untuk dia menerima nasihat kita, itu belum tentu bisa. Karena butuh hidayah apa? Taufik. Itulah yang kita senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum. Karena terkadang dakwah itu, berhasilnya dakwah itu bukan karena banyaknya peserta. Jadi berhasilnya dakwah itu bukan karena apa? Banyaknya pengikut atau peserta, bukan. Terkadang dakwah berhasil ketika yang mendakwakan meninggal dunia. Banyak enggak seperti itu? Naam, Syekh Mukbil bin Hadil Wadi'i rahmatullahi alaihi, ketika beliau berdakwah dan mengajarkan ilmunya di Dammaj, di Darul Hadis di Dammaj, dulu di zaman beliau santri-santri murid itu ya sekitar ratusan ribuan, belum terlalu banyak. Tapi begitu beliau meninggal dunia, barakallahu fikum, kemudian orang semakin mengenal, ternyata dakwah Syekh Mukbil itu benar, ternyata Syekh Mukbil dakwahnya dakwah yang bagus, akhirnya banyaklah para santri berdatangan. Banyaklah para tulab berdatangan sampai hampir lebih dari 5,000 itu. Itu yang mukim, yang tinggal situ ya, belum dicampur lagi dengan penduduk asli Damaj. Nah, setelah Syekh Mukbil bin Hadil Wadi'i rahmatullahi alaihi meninggal, beliau mengarahkan agar apa? Agar setelahnya itu dipegang oleh Syekh Yahya bin Ali Al-Hajuri wafaqahullah. Paham ya? Sampai beliau mengatakan, aku tidak ridha kalau seandainya beliau diturunkan dari kursinya. Syekh Mukbil bin Hadil Wadi'i rahmatullahi alaihi. Dan beliau benar firasatnya, benar yang mengemban dakwah setelah Syekh Mukbil bin Hadil Wadi'i meninggal dunia, Syekh Al-Hajuri, hingga kita semuanya pindah dari Damaj sebabkan karena kejahatan Syiah Rafidah laknatullah alaihim. Karena mereka orang kufar, ya kan? Na'am barakallahu fikum, Allahul musta'an. Setelah itu barulah apa? Orang-orang Syiah Rafidah dan semisalnya, baru mereka bangga ketika kita bisa dikeluarkan dari mereka, dikeluarkan dari Damaj tersebut. Padahal apa? Padahal mereka sangat licik. Jadi mereka menggunakan kekuatan-kekuatan na'am para pemberontak. Kekuatan-kekuatan pasukan-pasukan mereka, sekutu-sekutu mereka dari Iran, dari Lebanon atau semisalnya. Allahul musta'an. Syahidnya di sini barakallahu fikum. Jadi dakwah berkembang, dakwah itu dikatakan berhasil bukan dinilai dari banyaknya pengikut atau banyak peserta. Cuman apa? Terkadang ada dakwah itu yang mulai nampak setelah yang mendakwahkan itu meninggal dunia. Paham itu ya? Na'am barakallahu fikum. Itu juga kalau tidak salah secara ringkasnya dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam syarah beliau terhadap al-usul salasah, bahwasanya terkadang bisa jadi dakwah itu muncul, diterimanya dakwah setelah orang yang mendakwakan meninggal. Secara makna seperti itu, wallah alam, antum cek sendiri nanti ya. Kalau tidak salah itu di awal-awal masalah nambah da'watu ilaih gitu. Paham ya? Cek sendiri. Na'am barakallahu fikum. Kesimpulannya bahwasanya jangan merasa minder, kok sedikit yang ikutnya, kok dakwahnya murid-muridnya syekhnya kok sedikit yang datang. Enggak masalah, santai, ada dua orang aja diajari. Satu orang pun siap. Paham ya? Bukan berarti kita harus mencari pengikut, bukan. Barakallahu fikum. Jadi hati-hati. Jangan sampai kita terkesan mencari pengikut, itu enggak. Nah, satu orang, dua orang kalau dia siap belajar diajarin. Nah, barakallahu fikum, Allahul musta'an. Sebagian mereka kan seperti itu. Kami mensyaratkan kalau belum 10 orang ke atas enggak mau ngajar katanya. Lah kenapa? Nunggu orang 10 orang ke atas. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah selama 950 tahun, yang ikut berapa?
enggak bisa dikatakan sedikit sekali. Ada juga nabi yang tidak punya pengikut, ada juga nabi yang pengikutnya rajul wa rajulan, satu orang dua orang. Lah kok bingung itu, harus nunggu 10 orang. Ngapain? Namanya Allah musta'an. Satu orang dua orang mau belajar, mau istiqomah di atas Al-Qur'an sunnah, tafadhal. Diajari. Apa maksudnya? Ini sekedar 6 gambaran global bahwasanya dakwah salafiyah barakallahu fikum berhasil bukan dinilai dari banyaknya peserta atau pengikut. Karena seringnya orang-orang yang banyak pengikut, banyak peserta itu tidak istiqomah di atas Al-Qur'an wa sunnah. Dan seringnya memudahkan semua perkara. Mudah. Bagaimana demonstrasi? Enggak masalah, yang penting syar'i katanya. Bagaimana demokrasi? Enggak masalah, kita juga hidup di negara demokrasi. Paham ya? Bagaimana kita ikut pemilu? Enggak masalah, ikut aja. Datang aja walaupun enggak nyoblos katanya. Padha wae. Paham ya? Ngapain datang kalau enggak nyoblos? Mending di rumah. Kan itu istilahnya. Bagaimana kalau kita nanti kalau enggak punya ijazah, enggak bisa dakwah, enggak bisa kerja, enggak bisa ke jamaah Islamiyah? Memangnya belajar ke jamaah Islamiyah? Paham ya? Hati-hati ya. Jangan sampai ada gambaran-gambaran seperti itu semuanya keliru. Enggak perlu ijazah, kerja bangunan enggak pakai ijazah. Paham ya? Kalau cuma mau kerja, jualan tempe tahu keliling misalkan enggak perlu ijazah. Paham ya? Allahu musta'an. Naam. Allahu musta'an ya. Yang jelas barakallahu fikum hafizakumullah, kalau antum perhatikan dakwahnya para hizbiyun wal'iyadu billah yang mereka bermudah-mudahan ini boleh, ini boleh, ini boleh, ini boleh. Banyak pesertanya. Tapi kenapa kok kita dilarang mengikuti mereka? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhann wa iyattabi'una illa dhann wa inhum illa yakhrusun. Artinya jika engkau mentaati kebanyakan orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan kalian dari jalan Allah Ta'ala. Benar enggak ini? Naam. Kenapa? Karena mereka tidaklah mengikuti kecuali dhann, sangkaan, dugaan saja, dan tidaklah mereka berkata kecuali bohong. Naam ya, kecuali dusta. Hati-hati ya, jangan nan tertipu dengan mayoritas wala minoritas. Al jama'atu, al jama'atu, na'am, al jama'atu ma wafaqal haqqo wa in kunta wahdak. Jama'ah itu yang mencocoki kebenaran walaupun engkau sendirian. Ucapannya siapa? Na'am, al Imam Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu di dalam kitab Al Faqih wal Mutafaqih. Na'am, kita lanjutkan barakallahu fikum. Allahul musta'an. Qala al-mufassiruna fabahumullah, ayat yang ke-8 itu, wa yaqulun, mereka orang-orang yang beriman berkata, ya rabbana, wahai rabb kami, la tasrif qulubana 'anil imani bika ba'da an mananta 'alaina bihidayati lidinika. Wahai rabb kami, jangan engkau palingkan hati-hati kami dari beriman terhadapmu setelah engkau memberikan karunia kepada kami berupa hidayah untuk mengikuti agamamu. Wamnahna min fadlika rahmatan wasi'ah, dan berilah kami karunia dari keutamaanmu dengan kasih sayang yang luas. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau adalah zat yang senantiasa memberikan karunia dan pemberian. Ai katsirul fadl wal ata, zat yang banyak keutamaan dan juga zat yang banyak pemberian. Tu'ti man tasya' bi ghairi hisab, engkau memberikan pemberian atau karunia kepada siapapun yang engkau kehendaki tanpa ada batasannya. Jadi kalau ingin lancar rezekinya, bukan tinggi-tinggian apa sekolahnya, bukan. Modalnya tawakal dan takwa sudah. Kalau enggak percaya, buktikan saja sudah. Nah, kalau bertakwa kepada Allah Ta'ala, pasti rezeki itu banyak. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kurang apa lagi? Paham ya? Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Ta'ala akan mudahkan bagi dia jalan keluar. Dan Allah Ta'ala akan berikan rezeki dari dia dari arah yang tidak sangka-sangka. Dia kelihatan santai duduk murojaah belajar, ternyata tidak sangka-sangka dapat rezeki nomplok misalkan. Rezeki macam-macam. Jangan kalau dengar rezeki itu bayangnya uang terus, jangan. Paham ya? Rezeki yang paling besar itu kalian dan kita istiqomah di atas Al-Qur'an wa sunnah. Rezeki bukan. Rezeki kan rezeki ada dua jenis. Rezeki itu ada dua macam. Rezeki itu ada dua macam. Rezeki yang mananya umum sama rezeki yang mananya khusus. Rezeki yang mananya umum itu semua yang membuat badan tegak itu rezeki. Paham ya? Baik makanan, minuman ini dimiliki oleh orang kafir, orang muslim semuanya dapat rezeki yang umum. Tapi rezeki yang mananya khusus itu rezeki yang berupa keimanan. Nah, ini siapa yang memiliki? Ya, hanya kaum muslimin mukminin. Orang kufar enggak dapat. Paham ya? Oleh karena itu kalau antum dengar, "Ustaz, katanya kalau kita bertakwa itu rezekinya lancar." Tapi kok
istilahnya apa ya, kerja satu pekan kok gajinya cuma sedikit ya. Nah, rezeki itu bayangannya dia uang. Paham ya? Jadi uang sedikit terus dikirain enggak dapat rezeki. Rezeki yang paling besar itu jangan sampai lupa. Istiqamah di atas Al-Qur'an was sunnah itu rezeki paling besar sudah. Uang itu juga di antara rezeki, bukan rezeki secara penambah kalau fi secara apa secara inti bukan. Intinya kan istiqamah di atas Al-Qur'an was sunnah walaupun enggak punya uang. Paham ya? Walaupun enggak punya uang, tapi istiqamahnya itu yang kita harapkan. Barakallahu fikum. Naam, Allahul musta'an. Naam, jadi perlu berhati-hati. Naam, perlu berhati-hati dan perlu memahami yang namanya rezeki. Jadi rezeki itu jangan sampai bayangannya ketika kita minta Allahumma rizqna ya razzaq. Misalkan ya Allah, berilah kami rezeki, atau Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban. Misalkan bukan bayangan rezeki itu uang terus jangan ya. Rezeki itu ya macam-macam, ada uang, makanan, misalnya kesehatan, kemudian waktu luang, kemudian istiqomah yang paling besar. Rezeki yang paling besar adalah istiqomah di atas Al-Qur'an was sunnah. Allahul musta'an. Naam. Allahul musta'an. Qala Allah 'azza wa jalla, ayat yang ke-9 itu kita tutup yang terakhir. Rabbana, wahai Rabb kami, innaka jami'un nas. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang mengumpulkan manusia nanti liyaumin, pada suatu hari, itu hari kiamat. La raiba fih, yang tidak ada keraguan lagi tentangnya. Hari kiamat siapa yang ragu? Semua pasti akan dibangkitkan semuanya. Akan dibangkitkan. Yang ragu justru dia apa? Kena vonis dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Dengan kekufuran. Paham ya? Jadi yang ragu dengan dibangkitkannya hari kebangkitan itu dia kafir. Paham ya? Jadi hati-hati, jangan ragu. Semua kita akan dibangkitkan. Semua kita akan mati dan semua kita nanti akan hancur, akan apa? Akan di pulihkan kembali Allah Subhanahu wa taala. Akan disusun kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dibangkitkan, bertemu. Nah, barakallahu fikum, dalam keadaan apa? Dalam keadaan tanpa beralas kaki. Dalam keadaan tanpa berkhitan. Dalam keadaan telanjang, dalam keadaan sendiri-sendiri. Yuhsyarun nasu yaumal qiyamah hufatan 'uratan hurla. Di hari kiamat nanti akan digiring, dikumpulkan semua manusia. Dalam keadaan hufatan, tanpa beralas kaki, uratan telanjang, ghurla tanpa berkhitan. Paham ya? Tanpa berkhitan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kama bada'na awala khalqin nu'idu wa'dan 'alaina innakuna fa'ilin. Sebagaimana awal kali permulaan kami ciptakan, kami akan mengulangi lagi nanti. Naam, dan kamilah yang akan mengerjakannya, Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi Allah taala itu mudah enggak? Mudah. Naam, barakallahu fikum. Naam. Wa madzalika 'ala Allah bi'aziz. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala bukan apa? Tidak sulit untuk memulihkan kembali. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Sesungguhnya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu apa? Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan tentang apa? Bantahan terhadap orang-orang kafir yang mengingkari hari kebangkitan. Biar enggak dibangkitkan nanti aku berwasiat. Jadi ketika aku meninggal nanti tolong sediakan api, sediakan apa? Kayu bakar. Kemudian setelah itu dibakar, tolong dibakar ya. Setelah dibakar nanti abunya itu, kalau bahasa Jawanya abu itu sebarkan ke lautan biar hilang jejak katanya. Biar nanti enggak dibangkitkan. Tapi dibangkitkan enggak? Tetap dibangkitkan karena semuanya tulang ekor enggak hancur. Naam. Paham ya? Dalam arti tulang ekor itu enggak sirna. Walaupun hancur tapi kan masih ada tulang ekor. Paham ya? Seperti itu. Yang jelas akan dibangkitkan semuanya. Allah taala berfirman dalam surat At-Taghabun apa ayatnya? Mengenai bantahan orang-orang kafir yang mengingkari hari kebangkitan. Naam. Za'amal ladzina kafaru an la yub'atsu. Qul bala wa rabbi la tub'atsunna tsumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Semuanya sudah hafal insyaallah ya. Yang hafal. Naam, barakallahu fikum, seperti itu. Jadi lafadznya saya ulangi lagi, artinya za'amal ladzina kafaru, orang-orang kafir beranggapan an la yub'atsu, mereka tidak akan dibangkitkan katanya. Sudah selesai. Hidup mati sudah selesai katanya. Naam. Dibantah, kul bala wa rabbi, katakanlah bahkan demi Rabbku, latu ba'atsunna, kalian semua akan dibangkitkan, summa latunabba'unna, kemudian kalian akan dikabarkan, bima amiltum, dengan apa yang dulu kalian kerjakan di dunia, wa dzalika 'ala Allahi yasir. Yang seperti itu mudah bagi Allah taala itu. Jangan merasa wah enggak bisa mewujudkan sesuatu yang enggak ada aja bisa, apalagi cuman mengulangi. Nah kalau kita bagaimana ya, kita itu paling pol bisa cuma mengubah sesuatu yang belum jadi. Paham ya? Mengubah sesuatu yang belum jadi sesuatu itu kalau kita. Memindahkan intinya. Nah,
Di sana ada orang yang pandai menciptakan pesawat katanya. Langsung muncul pesawat gitu? Enggak. Barang-barang dirangkai yang belum jadi pesawat. Berarti bukan menciptakan aslinya, ya mengubah saja. Apa maksudnya ya? Jadi perlu diperhatikan. Allahul musta'an. Kita lihat tafsirannya atau kita lihat berikutnya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyelisih janjinya. Jadi semuanya akan dikumpulkan barakallahu fikum di padang mahsyar, dataran tanah yang sangat luas sekali. Tidak ada bangunan di situ. Tidak ada bangunan. Kemudian dikumpulkan dalam keadaan satu, lelaki dan wanita. Paham ya? Jadi satu, dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak berkhitan, dalam keadaan tidak beralas kaki, dalam keadaan sendiri-sendiri. Aisyah Ummul Mukminin sempat berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana nanti kalau sebagian mereka melihat aurat sebagian yang lainnya? Kan telanjang." Paham ya? Jangan bayangkan aneh-aneh ya. Nah, maksudnya itu waktu itu Aisyah sempat bertanya gitu loh. "Ya Rasulullah, bagaimana? Kalau seandainya sebagian mereka yang dur ila aurati ba'd?" Naam, "Idza kana yang dur ba'dhum ila aurati ba'd," atas maknanya itu, kalau seandainya sebagian mereka melihat aurat yang lainnya, apa kata Rasulullah? "Ya Aisyah, wahai Aisyah, innal amra asad min an yanzura ba'dhum ila aurati ba'd." Wahai Aisyah, sesungguhnya perkaranya nanti itu di hari kiamat itu lebih dahsyat daripada sebagian mereka menyempatkan untuk melihat yang lainnya. Enggak sempat sudah. Walaupun berjajaran berhadapan-hadapan itu enggak sempat. Karena ngeri sekali keadaannya. Matahari didekatkan sejarak berapa? 1 mil, dekat sekali. Sekarang aja kalau musim panas barakallahu fikum jaraknya enggak tahu berapa ini ada panas sekali. Ini 1 mil. Diperkirakan 1 kilo setengah lah kurang lebihnya. Paham itu ya? Ngeri sekali barakallahu fikum. Ada yang keringatnya menenggelamkan orangnya, ada yang keringatnya sampai di tengkuk. Tengkuk itu mana? Belakang sini ya. Ada yang keringatnya, pokoknya intinya seperti itu, tergantung amalannya. Nah, disitulah nah barakallahu fikum mereka butuh yang namanya apa? Syafaat. Ini sekedar faedah ya. Syafaat. Nah, syafaat ini tidak ada yang miliki kecuali siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang dikenal dengan syafaat apa? Asy-syafaat yang nanti orang-orang mulai dari zaman Nabi Adam, mulai dari umat Nabi Adam sampai umat Rasulullah mereka mengharapkan dan mencari syafaat tersebut. Syafaat yaitu apa? Agar segera diputuskan perkaranya, urusannya di padang mahsyar. Syafaat apa namanya? Lewat? Syafaat apa namanya Akhi Bakrin? Syafaat apa namanya Akhi Ibn Umar? Syafaatul Udma. Asy-syafaatul Udma, syafaat yang paling besar. Datang kepada Nabi Adam, datang kepada Nabi Nuh, datang kepada Nabi Isa, semuanya mengatakan lastulaha, lastulaha, lastulaha. Aku bukan pemiliknya. Aku enggak punya. Akhirnya datanglah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, analaha, analaha, analaha. Akulah pemiliknya. Akhirnya Rasulullah pun sujud kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala, pujian-pujian yang sangat banyak. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak." Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu. Sal tu'ta, mintalah kamu akan diberi. Isfa'tu syafa'at, mintalah syafa'at, kamu akan diberi syafa'at. Nah, ini dikenal dengan apa? Asy-syafa'atul uzma, syafa'at yang paling besar untuk ahli mauqif. Ingat-ingat ya, asy-syafa'atul uzma. Apa? Naam. Asy-syafa'atul uzma. Nah, jangan keliru mengucapkannya ya. Allahul musta'an lah bas. Khair insyaallah. Kita lihat yang terakhir ini tafsirannya. Qala al-fasirun asabahumullah, "Ya Rabbana wahai Rabb kami, innana nuqirru wa nashhad bi annaka satajma'un nas bi annaka satajma'un nas fi yaumin la syakka fi." Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami itu menetapkan dan juga bersaksi meyakini bahwasanya Engkau akan mengumpulkan manusia di suatu hari yang tidak diragukan lagi keberadaannya, yaitu hari kiamat. Jadi hari kiamat barakallahu fikum itu akan datang dan sudah dekat. Naam, terjadi pada hari Jumat. Nah, ngeri kan? Tapi hari Jumat kapan? Wallahu a'lam. Hari Jumat yang kapan? Wallahu a'lam. Terjadi di hari Jumat. Sekarang sudah dekat belum hari kiamat itu? Dekat. Kapan kira-kira hadir? Datangnya kapan? Hari apa? Hari apa tadi? Hari Jumat. Tapi Jumat kapan? Wallahu a'lam. Disebutkan dalam sebuah riwayat barakallahu fikum hafizakumullah, Rasulullah mengatakan, "Bu'istu ana was'ah ka hatain." Bu'istu ana was'ah
kahatain, aku diutus dengan datangnya hari kiamat seperti ini jaraknya. Apa maksudnya ini? Apa maksudnya? Nah, jarak antara dari telunjuk dengan dari tengah. Dekat atau jauh? Dekat sekali. Itu padahal Rasulullah mengucapkan ketika Rasulullah masih hidup, bayangkan. Nah, sekarang kita jauh dari zaman Rasulullah jelas. Sekarang lebih dekat lagi berarti kan? Lebih dekat lagi. Allah Ta'ala berfirman, iqtarabatis sa'atu wansyaqal qamar. Hari kiamat itu sudah dekat dan bulan pun sudah terbelah. Iqtarabatis sa'at. Jadi hari kiamat itu dekat. Cuman kapan? Wallahu a'lam. Yang jelas kita berupaya untuk mempersiapkan saja. Naam. Karena hari kiamat ini nanti tidaklah terjadi kecuali tinggal orang-orang jahat, orang-orang bengis, orang-orang kafir, orang-orang mukmin kemana? Ahlus sunnah wal jamaah kemana kira-kira? Kemana? Dajjal? Wah, ya keliru no. Allah musta'an. Ahlus sunnah wal jamaah kemana ikuti Dajjal ngapain? Allah musta'an. Ahlus sunnah wal jamaah, orang-orang mukminun, muslimun kemana kira-kira kok? Hari kiamat tidaklah datang kecuali tinggal di muka bumi orang-orang yang jahat. La taqumus sa'ah illa 'ala syiralil khalqi. Tidaklah tegak hari kiamat kecuali enam di atas muka bumi ini tinggal orang-orang jahat. Lah kira-kira kaum muslimin mukminin kemana kira-kira? Akhbatul fatah kira-kira. Kemana? Lari kemana? 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 Diangkat. Diangkat kemana? Ustaz. Diangkat ke langit itu. Itu Nabi Isa sudah diangkat, Nabi Isa sudah diangkat, nanti turun di akhir zaman benar. Tapi di akhir zaman tersebut loh, kaum mukminin kemana kira-kira? Pak Hasan, kemana kira-kira? Kemana? Diwafatkan. Nah, diwafatkan ya. Antum tadi ngomong diangkat atau diwafatkan? Diwafatkan ya, yang benar. Semuanya diwafatkan. Allah Subhanahu wa Taala mengirim sebuah utusan yaitu angin. Angin yang sangat halus sekali, sehalus sutra. Paham ya? Kemudian setiap orang mukmin yang mencium angin tersebut langsung wafat dengan seizin Allah Subhanahu wa Taala. Tinggallah orang-orang jahat. Nah, pertanyaan untuk anak-anak kecil nanti ya. Tinggallah orang-orang jahat. Sudah tahu arahnya kan pertanyaan nanti. Akhirnya karena tinggal orang-orang jahat, gak ada lagi kalimat la ilaha illallah di muka bumi diucapkan. Nah, Ka'bah yang semula dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Taala, yang dulunya pernah mau dihancurkan oleh Abroha, Raja Abroha dari apa? Dari Habasyah yang waktu itu dia jadi raja di Yaman, barakallahu fikum. Naam, waktu itu Abroha beserta tentara-tentaranya, bala tentaranya, yaitu pasukan gajah. Naam, gajahnya Abroha itu namanya siapa? Namanya siapa? Siapa namanya? Itu enggak, jangan tertanya-tanya. Siapa namanya antum? Gajahnya Abroha siapa namanya? Siapa namanya Ahmad? Itu nanti. Itu nanti pertanyaannya ada lagi, tapi itu nanti jawabnya. Itu tadi masih keliru juga tadi. Siapa namanya? Al-Fil itu surat Al-Fil. Siapa namanya Pak Hasan? Akhbarakrin? Antum? Antum? Namanya Mahmud? Jangan tertawa, ini benar disebutkan dalam sejarah ya barakallahu fikum. Kalau mau dilihat mungkin bisa dilihat di dalam kitab. Nah, barakallahu fikum yang disyarah oleh Al-Imam Al-Munawi, Al-Munawi atau Al-Munawi itu ya. Barakallahu fikum terhadap Mandumah Sirah An-Nabawiyah yang dikarang oleh Al-Imam Al-Iraqi itu. Jadi sebutkan sana syarahnya itu, nah barakallahu fikum Al-Imam Naam Al-Munawi menyebutkan bahwasanya di situ nama gajah yang dinaiki oleh Abroha namanya Mahmud. Paham ya? Tapi itu semuanya dihalau oleh Allah Subhanahu wa Taala. Dalam artian ketika mereka sudah mengarah ke arah Mekah, langsung mereka semuanya gajah-gajah itu enggak mau berdiri. Paham ya? Tapi kalau diarahkan ke Yaman langsung lari cepat. Paham ya? Nah, disitulah Allah Subhanahu wa Taala mengutus apa? Mengutus burung-burung ya. Nah, barakallahu fikum, kemudian burung-burung tersebut membawa batu-batu dari api neraka. Ngam, diparuhnya satu, kemudian dicakarnya dua. Paham ya? Dilemparkan kepada pasukan gajah tersebut. Nah, dan di waktu itulah apa? Nah, di tahun tersebut, tahun gajah tersebut lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Syahidnya pertanyaannya barakallahu fikum, namun di akhir zaman nanti ketika sudah tidak ada lagi apa? Sudah tidak ada lagi kebaikan, kalimat la ilaha illallah sudah tidak ada lagi, Ka'bah tersebut dihancurkan.
Nah, barakallahu fikum. Jangan tertawa ya. Dihancurkan oleh seorang oknum yang sangat jahat, tapi arahnya juga sama, asalnya dari Habasyah juga. Nah, asalnya dari Habasyah juga. Nah, barakallahu fikum. Siapa orang yang menghancurkan Ka'bah tersebut, barakallahu fikum? Antum Pak Hasan? Belum. Antum udah. Duswaikotain. Ingat-ingat ya, Duswaikotain. Kalau apa nama gajahnya Abroha tadi namanya Mahmud. Paham ya? Nah, kemudian yang akan menghancurkan Ka'bah di akhir zaman, Duswaikotain. Rasulullah bersabda, "Yakhribul Ka'bah yaumal qiyamah Duswaikotain minal Habasyah." Akan dihancurkan Ka'bah nanti dari kiamat, nah barakallahu fikum, oleh Duswaikotain dari Habasyah, dari Ethiopia. Negara Ethiopia. Du yang memiliki, Suwaikotain yang memiliki dua betis kecil. Suwaikotun itu tasghir dari Saqotun. Saqotun betis, Suwaikotun betis kecil. Kalau Suwaikotain musanna, berarti apa? Dua betis kecil. Jadi orang yang memiliki dua betis kecil. Nah, itu yang akan menghancurkan Ka'bah nanti. Yang terakhir, barakallahu fikum, qala al-fasirun, innaka la tukhlifu ma wa'adta bihi ibadak. Sesungguhnya engkau tidak akan menyelisihi apa yang engkau telah janjikan kepada hamba-hambamu. Jadi sudah kita selesaikan tafsir ayat yang ke-8 dan yang ke-9, bahwasanya hati kita semuanya lemah, butuh yang namanya doa dan juga karunia serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan malas-malasan untuk berdoa, senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena doa itu adalah ibadah. Semakin banyak doa yang kita lantunkan, semakin banyak doa yang kita lakukan, tentunya semakin banyak ibadahnya dengan seizin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasallahu salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah, wa nasallaha azza wa jalla an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yarda, innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.